Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kedudukan Nabi Isa atau Yesus dalam Islam itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Bahkan kami bukan sekedar menghormati atau memuliakan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu menjadi salah satu rukun iman kami, yang kami tidak sah menjadi seorang Muslim apabila mengingkari kerasulan Nabi Isa itu. Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani. Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Alkitab. Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang Nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insyaAllah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau akan masuk surga. Inilah, ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani, kita imani juga. Tetapi apa yang kita imani, mereka tidak imani. Itulah perbedaan yang mendasar antara kita dengan umat Kristiani. Hanya persepsi tentang Nabi Isa, dia Tuhan atau Nabi. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh Ustadz Insan Mokokinta tadi, ternyata ratusan ayat yang kontradiksi. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak antum semua untuk merenung. Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan, apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini, Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya, yang paling punya otoritas bukan pribadi-pribadi, bukan manusia, bukan pendeta, bukan ustadz, tetapi yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini mestinya adalah sumber agama itu sendiri, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolak ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya. Ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya itu aja, taruh, minjam dulu. Ya. Bapak Ibu saya tanya. Ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke.
Ini apa namanya? Buku. Buku kah? Bapak Ibu saya tanya, ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan zat yang maha suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak? Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran. Karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis. Dia minta bantuan sahabat, sahabat menulis. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi. Sama apa tidak? Di cross check. Supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup. Tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. Yang ketiga, kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah seorang penulis wahyu secara moral haruslah orang yang jujur terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus, disandarkan kepada Musa, disandarkan kepada Nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu. Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi. Satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan, pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung. Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikutin? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan?
Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolong sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Nah, ini dia. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antiokhia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau almasih dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi, apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir, kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena ajaib dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati lalu dikatakan Tuhan. Tapi saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat saya, sudah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.